Lalu bagaimana kondisi di Jepang pasca gempa bumi berkekuatan 7,3 yang mengguncang Jepang? Kita langsung bergabung via sambungan Zoom bersama dengan koresponden Kompas TV, ada Andi Lala di Meguro, Tokyo, Jepang. Kami terhubung dengan sambungan telepon. Halo, selamat siang, Bung Andi. Iya, selamat siang. Oke, Bung Andi, pasca gempa semalam seperti apa dampak yang Anda rasakan di Tokyo? Iya. Semalam itu kami di Tokyo itu merasakan gempa sekitar pukul 11.07, jadi ada dua kali ya, 11.07 dan 11.17. 11.07 malam itu getaran cukup kuat, hampir 10 detik getaran itu berlangsung jadi getaran itu berlangsung secara horizontal ya. Dan tingkat intensitasnya cukup masif dan cukup terasa sekali. Jadi selama saya tinggal di Jepang sejak 2018, baru kali ini mulai merasakan gempa yang cukup terasa sekali. Padahal bukan di Tokyo. Ini ada di lokasi yang cukup jauh dari Tokyo. Seperti itu. Dan tadi malam, Perdana Menteri Yoshihide Suga langsung mengumpulkan jajaran aparat di kabinet ya. Melakukan rapat kabinet dan membentuk tim Satgas. Tim Satgas ini ditugaskan untuk melakukan pemantauan atau mensurvei seberapa besar kerusakan material yang terjadi di wilayah Fukushima dan Miyagi, tempat titik pusat gempa tersebut, termasuk korban jiwa. Jadi dari sampai siang ini, jadi update ini terus diberikan oleh pemerintah Jepang kepada media di Jepang. Sampai siang ini sudah 100 orang lebih korban luka. Namun untuk korban meninggal belum ada informasi masuk pada kami. Demikian. Artinya 100 orang yang mengalami luka pasca gempa yang terjadi Sabtu malam. Dari 100 orang ini apakah ada informasi WNI yang menjadi korban atau setidaknya terdampak dari gempa semalam? Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo sejak semalam juga melakukan pantauan dan melakukan komunikasi secara intens terhadap warga negara Indonesia yang bermukim di Jepang, khususnya yang ada di wilayah Fukushima dan Miyagi. Mereka juga membuka hotline dan dari informasi yang didapatkan sampai siang hari ini, belum ada informasi adanya korban dari warga negara Indonesia, baik korban luka maupun korban meninggal dunia. Dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Amadi, juga memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, khususnya di wilayah Fukushima dan Miyagi, agar tetap tenang dan mengikuti himbauan serta instruksi dari otoritas aparat terkait di wilayah masing-masing. Jadi informasi-informasi yang didapatkan harus terus diupdate oleh warga negara Indonesia, termasuk juga memberikan laporan atau memberikan informasi kepada melalui hotline service yang dikeluarkan oleh KBRI Tokyo sejak semalam. Termasuk juga soal informasi adanya potensi gempa dalam sepekan ke depan yang kekuatannya minimal 6 magnitudo, begitu ya? Betul. Semalam itu sempat dikhawatirkan adanya tsunami, namun dari Badan Meteorologi Jepang menginformasikan bahwa tidak ada potensi tsunami, khususnya di wilayah Fukushima yang berada di pesisir pantai. Tapi ada himbauan dari pemerintah daerah setempat agar warga yang tinggal di atau bermukim di wilayah pesisir agar segera menjauh dari wilayah pesisir dan mencari daerah-daerah perbukitan untuk menghindari atau mengantisipasi jika terjadi tsunami. Okay. Dari KBRI Tokyo juga tadi pagi memberikan informasi, jadi total untuk di wilayah Fukushima, total WNI ada di Jepang itu 66.084 orang. Untuk di Fukushima itu ada 540 WNI dan di Miyagi ada 984 warga negara Indonesia. Namun belum ada kabar terkait dengan masa korban yang luka atau korban meninggal. Semoga itu tidak ada ya. Bung Andi, terakhir salah satu yang tentunya jadi kekhawatiran adalah soal kebocoran dari pembangkit nuklir Fukushima yang kalau kita ingat meledak saat gempa dahsyat tahun 2011 yang lalu. Apakah gempa tahun ini, gempa yang semalam ini berdampak juga pada pembangkit ini? Ada dua informasi yang kami dapatkan terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Fukushima. Tadi malam itu sekitar minggu dini hari, jam 00 atau jam 1 dini hari itu informasi yang kami dapatkan tidak ada kerusakan yang berarti di pembangkit
listrik tenaga nuklir di Fukushima. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebocoran dan lain sebagainya, dari pemerintah otoritas terkait telah melakukan pemadaman listrik di wilayah tersebut. Dan sampai siang ini pemadaman itu masih berlangsung. Tapi hanya di beberapa pemukiman. Demikian. Terima kasih Bung Andi, dan saudara, Anda baru saja mendengarkan laporan langsung dari Tokyo bersama dengan koresponden Kompas TV di Tokyo, Andi Lala.